Ini cara membuat mengambilnya begini. Hai guys, follow me. Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini kita sekarang lagi di sawah guys. Dan sekarang kita waktunya panen. Tapi panen kita kali ini agak berbeda guys, karena secara manual. Karena ya, karena kondisi gini lah guys. Ya ada yang dimakan tikus, jadi kita sabi-sabi di panen secara manual. Ayo kita lihat secara langsung guys ya. Begini lah guys caranya. Iya. Ini bapak saya ini udah mahir nih guys, karena dulu dia parkour gitu. Guys, ya, caranya cepat-cepat guys. Tapi kalau belum yang apa namanya, kalau belum mahir jangan coba-coba guys ya, nanti kena potong tangannya. Nah, gitu guys. Jadi inilah cara manualnya guys ya. Dan hasilnya akan ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Gitu. Sabi bapak saya ini, saya akan menumpuk ke tempat yang sudah disediakan. Jadi dia harus disusun rapi biar dua hari lagi bisa membanting guys. Inilah tempatnya, bisa dilihat guys, itu semua udah rapi. Guys, tadi saya sudah mengambil tadi yang saya tumpuk ke sana. Sekarang saya akan mempraktikkan cara memotong atau menebi dari padi ini. Jadi per pokok dia harus bisa begini guys. Jadi hasilnya begini guys. Jadi kalau sudah selesai disabi, kita taruh begini. Disabi lagi, kita taruh begini guys. Tapi harus hati-hati guys, ini tajam. Jadi kalau belum mahir jangan coba-coba guys ya. Belajar sama profesionalnya dulu. Biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, inilah guys. Bapak saya bawa semuanya nih. Ini karena udah terbiasa di kampung guys. Jadi inilah. We'll be right back.
Oke guys, sekarang kita mau angkat padinya untuk diantar ke tempat pembantingannya guys. Jadi ambil padinya itu jangan sembarangan, harus pakai teknik yang benar guys. Seperti ini. Kalau diambil secara sembarangan nanti membanting jadi rusuh guys. Oke. Dan mengambilnya harus banyak-banyak seperti ini guys. Oke, kita antar. Baru kita ambil lagi guys. Oke guys, sekarang kita mau membanting ya guys ya. Nih. Ya, jadi kalau kita mau membanting, padi harus kuat tenaga kita. Guys.